السكر أو الأملاح كل جسم البشر يحتاج له. Putri Aryani dan Pangeran Dubai akan menggelar acara ngunduh mantu di negara halaman Putri Aryani, yaitu di Indonesia. Keluarga Pangeran Dubai juga hadir. Dan sudah sampai ke Indonesia yang disambut oleh Presiden Joko Widodo dan keluarga Putri Aryani. Putri Aryani dan Pangeran Dubai terbang ke Indonesia untuk melaksanakan prosesi ngunduh mantu. Bersama orang tuanya dan keluarganya, Pangeran Dubai dan Putri Aryani berangkat lebih dulu ke Indonesia. Momen pertemuan Pangeran Dubai dan keluarga istrinya pun berlangsung penuh haru. Apalagi Putri Aryani sudah 2 bulan lebih tidak pulang ke rumah. Setelah menikah, Putri Aryani menetap di Arab bersama Pangeran Dubai. Momen ngunduh mantu ini sekaligus membawa Putri Aryani untuk pulang ke kampung ke Indonesia. Kepulangan Putri Aryani dan Pangeran Dubai ke Indonesia terekam di video yang tayang di kanal YouTube Mata Viral. Pangeran Dubai mengungkapkan jika acara ngunduh mantu itu bakal disiarkan secara live di salah satu kanal YouTube. Nanti kita rencananya mau ngunduh mantu. Live-nya ada di Mata Viral ya, kata Pangeran Dubai yang saat itu mengenakan busana serba hitam. Setibanya di Bandara Indonesia, Pangeran Dubai dan rombongan dijemput oleh keluarga Putri Aryani dan Presiden Joko Widodo. Putri Aryani tampak semangat memboyong sang suami ke kampung halamannya. "Istri aku pulang kampung, kuis," kata Pangeran Dubai. Baru tiba di Bandara Indonesia, Pangeran Dubai sudah terbayang ingin mencicipi beragam kuliner di negara itu. Usai mengambil barang-barang di bagasi, rombongan Pangeran Dubai pun segera menemui keluarga Putri Aryani dan Presiden Joko Widodo yang sudah menunggu. Pangeran Dubai pun menanyakan kabar keluarga istrinya itu. Mereka saling berpelukan sembari melepas rindu. Putri Aryani pun terlihat memeluk ayahnya dengan gemas. Terlihat jika suami Putri Aryani itu tampak sangat rindu dengan ayah dan ibunya. "Alhamdulillah udah sampai di Indonesia, nanti kita ketemu lagi ya Gus, ngunduh mantu," kata Pangeran Dubai dan Putri Aryani mengakhiri vlognya. Rombongan Pangeran Dubai dan Putri Aryani pun bergegas keluar dari bandara untuk melanjutkan perjalanan ke rumah Putri Aryani. Tak hanya itu, pemberangkatan Pangeran Dubai dan semua keluarga ke Indonesia untuk acara ngunduh mantu, Putri Aryani dan Pangeran Dubai boyong keluarga besar ke Indonesia. Ternyata keberangkatan keluarga besar tersebut untuk menghadiri acara ngunduh mantu yang akan digelar oleh Putri Aryani dan Pangeran Dubai dan akan dilaksanakan besok. "Jadi, oh iya, ini mau ngunduh mantu, Putri Aryani dan Pangeran Dubai ini mau ngunduh mantu besok," kata Putri Aryani. Sesuai dengan daerah dan negara pelaksanaan, acara ngunduh mantu Putri Aryani akan bertema adat Indonesia. Namun, dia mengatakan memboyong seluruh keluarga besar ke Indonesia untuk menghadiri acara-acara ngunduh mantu. "Kita akan pergi ke Indonesia, seluruh keluarga besar kita akan pergi ke Indonesia." Momen ngunduh mantu ini juga dimanfaatkan oleh keluarga besarnya untuk menghabiskan waktu bersama. Seusai acara ngunduh mantu, Pangeran Dubai dan keluarga besar akan liburan.